kita pemimpin dengan Rasulullah. Berapa kali kita mendambakan dan menangis untuk Nabi Muhammad? Samakah dengan tangisan Rasulullah yang sering kita dengar dari setiap khutbah pengajian? Bukan sekali tangisan baginda Nabi Muhammad, berkali-kali di setiap sepanjang hidup Nabi Muhammad. Yang ditangisi adalah umat Nabi Muhammad. Bukan ulama Rasulullah yang ditangis, tapi umat Nabi Muhammad. Artinya seluruh umat yang dipikirkan Nabi Muhammad. Bagaya umat, kita sering mendengar hadis ini, bagaya umat. Satu ketika ditemui Imam Ali bin Abi Thalib, satu ketika putri Nabi Muhammad Siti Fatimah Zahra betul menemukan Nabi Muhammad sering menangis. Bagaya umat, bagaan syedidah. Maa bagaya ya Rasulullah. Sering ditanya oleh baginda kepada baginda Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ishtaqtu li ikhwani. Awla ikhwatuka ya Rasulullah. Apa kamu bukan saudara? La antum ashabi. Bukan kalian sahabatku. Wanijakum bimba'di yu'minu bi'ulam bi'ulam. Satu ketika saudaraku akan datang kelak yaumil qiyamah, mereka iman kepadaku sekalipun tidak pernah melihat wajahku. Tangisan demi tangisan Rasulullah merindukan umat. Kita diakui sebagai saudara oleh Nabi Muhammad. Apa yang dapat kita berikan untuk Rasulullah? Kata ulama pencinta Rasulullah, idha fatani gumbur ahibati wal liqa' fadikrihi munsun di wakshatil khatiri. Ketika aku tidak dapat dekat lalu bertemu dengan kekasihku, maka dengan mengingatnya Nabi Muhammad akan menjadi pelipur